ingin bersama dengan Datuk Dr. Wasitah Muhammad Yusof, Ketua Pengarah Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian Belia dan Sukan Malaysia, di talian video. Hello, Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih juga kerana bersama kami. Kami rasa macam mesyuarat video conference dengan Datuk di bilik mesyuarat ini. Mesyuarat nanti lama. Lagi lama. Okey, baik. Kita permudahkan mesyuarat kali ini. Datuk, kita faham ya. Ya. Kita nak teruskan dengan perbincangan yang ingin dibawakan. Kita faham ada prosedur operasi standard dari pihak KBS juga yang ingin dikongsikan. Mungkin secara pengenalannya, Datuk, perbezaan SOP di tiga kawasan ini, PKP, PKPP dan juga PKPB. Datuk, silakan. Ya, itu yang kita nak address. Apa yang pasti, perbezaan itu memang ada. Dan itu maknanya kelonggaran itu adalah ya. Dan sebenarnya untuk memulai itu, saya kita di KBS sebenarnya amat berterima kasihlah kepada pengumuman yang telah pun dilaksanakan melalui sidang khas Majlis Keselamatan Negara yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita untuk semasa mengumumkan kelonggaran itu ya. Sebab dalam tempoh PKP 2.0 ini, ini adalah sebenarnya kelonggaran kedua yang telah dibuat setelah beberapa siri kelonggaran itu dibawa kepada sidang khas untuk kita mengumumkan kelonggaran bagi membawa lebih manfaat kepada rakyat kita dari segi penglibatan dalam sukan dan juga manfaat juga kepada mereka-mereka terlibat dalam sektor sukan dari segi kelonggaran itu. Jadi kalau kita lihat dari segi kelonggaran yang disuarakan, yang konsisten disuarakan dari masa ke semasa oleh Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan kita lah ya, Yang Berhormat Rizal Marikan. Ini sebenarnya sentiasa mengikut tren apa yang berlaku dari segi arahan perintah pergerakan ataupun PKP yang sentiasa diumumkan. Kita selalu mengikut itu. Obviously dari segi PKP 2.0 ni, kelonggaran itu berbeza mengikut kawasan ya. So kalau kita ya, apa yang berlaku di PKP 2.0 sekarang dalam kelonggaran yang diumumkan pada 19 Februari yang lalu adalah penekanan ni kepada daripada jenis-jenis sukan yang diamalkan, tidak sukan yang tidak bersentuhan itu masih ditekankan ya. Dari segi latihan yang dilaksanakan, baik dari segi apresiasi rakyat untuk mengambil peluang itu meneruskan amalan riadah ataupun pengamal-pengamal di pusat-pusat yang mengusahakan kemudahan sukanlah, operator dan sebagainya. Jadi tidak bersentuhan itu obvious, dan itu ditekankan juga dari segi kelonggaran bahawa semua sukan itu boleh berlangsung dan dijalankan latihannya bermula daripada 6 pagi hingga 10 malam. Dan itu juga akan melibatkan dari segi penekanan kepada penjarakan ya. Kalau kita melihat penekanan dalam PKP ini sangat sangat ditekankan kerana ia berkaitan dengan concern ya kerajaan dan juga concern kepada kelonggaran untuk memulihkan rakyat dapat terus mengekalkan gaya hidup aktif, beriadah, tujuan kesihatan, tapi masih lagi menjaga jarak 1 hingga 3 meter untuk sebenarnya menekankan bahawa pentingnya kita bersama-sama dengan pihak kerajaan membendung penularan itu. Jadi itu yang kena selalu ditekankan, dan ia juga menekankan juga dari segi arahan semasa mengenai pergerakan di antara mereka-mereka yang mengamalkan sukan ataupun pergerakan yang akan melibatkan mereka pergi ke acara-acara sukan. Dia bergerak seiring dengan itulah ya. Baik, Datuk, dengan maklumat yang dikongsi ini, terutama dalam aktiviti sukan, pertandingan dan sebagainya, ini berita gembira kepada beberapa sektor sukan lah, yang bowling dah mula masuk gelanggang ya, dan macam-macam lagi. Jadi ini pada masa bermakna akan mula satu fasa yang latihan akan dimulakan, pertandingan juga boleh digarap dan sebagainya. Jadi kepada mereka ni, pastinya pemantauan itu perlu dilakukan dari masa ke masa supaya kelonggaran ini tidak diambil kesempatan. Jadi bagaimana, adakah pihak Kementerian Belia melihat aspek itu juga, sebab kita tidak mahu apabila kelonggaran diberikan ramai yang ambil kesempatan dan mengolah supaya terutamanya pengusaha-pengusaha ini pematuhan SOP itu sekali-sekala saja nampak, kemudian pada hari lain tu dibiarkan. Bagaimana pemantauan ini dibuat? Ini sebenarnya tajuk yang sangat menarik, sebab perkataan penyeliaan adalah penekanan yang paling utama di dalam
di dalam kita punya kelonggaran dalam masa PKP 2.0 ini yang telah pun mengutarakan beberapa kelonggaran termasuk yang terbaru ini yang merupakan berita gembira. Pematuhan itu, pematuhan kepada SOP yang dibangkitkan tadi sebenarnya adalah agenda utama. Jadi sama ada amalan itu dilaksanakan di dalam masyarakat ataupun amalan itu melibatkan masyarakat melaksanakannya di pusat-pusat yang menawarkan fasiliti, penyeliaan itu memang berlaku terutama dalam masa kita nak memastikan bahawa keyakinan kerajaan ada untuk melihat sektor sukan ini dibuka kembali. Jadi pematuhan itu berlaku dalam beberapa bentuk dipastikan sebab kalau Kementerian Belia dan Sukan ini sekarang dari segi kelulusan tu kita melihat kalau elemen pertandingan yang dibolehkan tu sport bubble atau kaedah sport bubble itu ditekankan. Maknanya pasukan-pasukan yang bersedia untuk bertanding dalam kelonggaran sekarang ini kena memastikan bahawa mereka berada dalam radar sport bubble di mana satu suasana persekitaran yang selamat itu dipastikan dan pematuhan itu dipantau. Kita mengadakan pemantau-pemantau sport bubble volunteers misalnya bersama-sama dengan kita punya janji untuk kita memastikan pematuhan ini dalam sektor sukan berlaku dengan konsisten dan ini adalah untuk memastikan semua operator-operator atau pusat-pusat yang menawarkan kemudahan sukan itu sebenarnya mematuhi. So mereka perlu mendapat kelulusan itu satu, mereka perlu mengadakan mereka yang boleh bertanggungjawab mematuhi itu, pasukan pemantau itu dia ada dan sport bubble volunteers kita akan bergerak sama dengan jabatan kita, pejabat belia sukan daerah kita memastikan pematuhan itu berlaku. Baik. Datuk, mungkin sebab tadi kita ada baca juga dan juga dari penjelasan Datuk berkaitan dengan bagaimana ada sports bubble, ada home based quarantine, ada juga camp based quarantine. Itu yang membabitkan sukan-sukan di peringkat profesional, membabitkan atlet-atlet kita, tiga sukan utama itu Datuk. Mungkin ada pertanyaan dari yang bersifat komuniti ni pula. Apa guideline kepada komuniti sekiranya ialah mungkin latihan bola sepak dibenarkan tapi dengan penjarakan dan juga kuantiti yang tidak ramai. Apa had mereka untuk ada bermain bola sepak je sebagai contohlah Datuk kan? Okay. Kalau di peringkat komuniti, obviously kita akan melihat keperluan untuk bermain bola sepak atau latihan bola sepak itu akan ada. Kalau kita menekankan bahawa semasa PKPB dan PKPP itu tiada halangan, tapi kini latihan itu boleh dilaksanakan, dilaksanakan dalam berkumpulan, tapi dengan memastikan jarak itu juga berlakulah. Jarak itu juga maknanya beberapa permainan itu boleh dilaksanakan, bola sepak misalnya, dalam keadaan berkumpulan. Dulu kita kata hadkan kepada 30%, tapi sekarang kita tidak hadkan. Tapi mesti pastikan bahawa jarak itu dijaga. Jarak itu dijaga. Ini tanggungjawab semua sebenarnya. Betul. Kan? Pengendali, pengusaha dan juga orang-orang awam yang menggunakan fasiliti itu. Okey, Datuk, pesananlah kepada kita yang sedang seronok ni. Sebelum ni tak buat exercise di rumah, berjoging. Berjoging pun dah pusing satu taman, dah habis pusing dah ni. Jadi pesanan apabila kelonggaran diberikan, bagaimana dapat kita mengambil manfaat ini pada masa yang sama, terus menjaga kawalan kendiri dan SOP dan sebagainya. Kita di Kementerian Belia dan Sukan sebenarnya dalam spirit yang menggalakkan supaya amalan riadah berterusan dilaksanakan pada masa pandemik inilah sebenarnya harus meningkatkan lagi daya tahan badan dan ini boleh dilaksanakan dengan meningkatkan riadah. Itu sebabnya semangatnya di dalam kelonggaran ini tiada lagi dihadkan dari segi jarak 10 km. Maknanya jarak 10 km tak dilaksanakan, ditetapkan, bolehlah merentas dari segi, bukan boleh merentas daerah, merentas daerah itu masih lagi tidak lagi dibenarkan, tetapi neighborhood itu dalam sekitaran itu selagi tidak ada sekatan jalan raya itu, dia tidak merentas daerah atau negeri itu, masyarakat perlu mengambil kesempatan ini untuk beriadah. Tambahan pula dalam masa ini kita tidak menghalang mereka lagi untuk bersenam atau beriadah secara individu saja. Mereka boleh pergi berkumpulan tapi masih lagi menjaga jarak dan pematuhan ini sangat diperlukanlah untuk dipatuhi rakyat dalam rangka seruan yang amat berhormat Perdana Menteri, seruan yang berhormat kita punya Menhan juga kita untuk menyatakan bahawa rakyat boleh teruskan bersenam, beriadah dalam masa sama, memperkasakan keinginan mereka untuk bersama-sama membantu kerajaan untuk menjaga diri mereka, menjaga
mereka supaya amalan-amalan riadah ini akan membawa kepada penurunan statistik penularan yang sekarang kalau kita lihat sangat bersasar di negeri-negeri yang masih lagi dalam kelompok PKP. Pastikan dan di sini pematuhan-pematuhan itu melalui pengupayaan, pendaya-upayaan pemengkasaan komuniti itu sendiri perlu berjalan seiring. Dan ini kita diberi kesempatan pastikannya untuk memastikan sektor sukan dapat diraikan kembali segar dan pada masa yang sama tidak akan menjadi satu daripada kluster yang sebenarnya membantu penularan pula. Kita sepatutnya mencegah seperti mana spirit ahli-ahli sukan, spirit mereka-mereka bersukan untuk mengamalkan gaya hidup aktif dan meningkatkan tahap kecergasan dengan amalan riadah yang penuh sihat dan suasana yang awal. Saya rasa tenang bila dengar penjelasan Datuk ni lah. Saya rasa dah macam kita seronok nak bersukan tapi kita juga bertanggungjawab nak jaga diri kita dan juga orang-orang sekeliling kita. Sama-sama lah. Terima kasih banyak ke studio bersama kami. Terima kasih kembali. InsyaAllah diharapkan agar perjalanan transisi untuk kita kembali mendapatkan sukan di tahap yang sebelum ini dipermudahkan dengan adanya pelbagai garis panduan. Itu dia Datuk Dr. Wasitah Muhammad Yusof, Ketua Pengarah Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Dan ini saya kira satu penjelasan, pemahaman kepada semua orang kan. Awak pun gembira kan? Sangat. Saya pun. Yakin muda, yakin boleh.